teman Rafala. Hari ini pada tanggal 18 Maret 2023 di Rusia, kita merayakan waktu Crimea gabung kembali ke Rusia. Dan bayangkan ya, ini sudah adalah 9 tahun kita bersama, dan itu sangat-sangat luar biasa karena kita pernah rekam video dari Crimea dan kita mau bagi biar kalian juga bisa menikmati suasana di sana. Dan itu sebenarnya tempat yang sangat indah, sangat luar biasa, dan kami sangat bangga bisa ke sana dan bisa menikmati waktu bersama teman-teman kita yang juga berada di sana dan banyak punya keluarga di sana. Dan Crimea itu sebenarnya semacam ya jamrut ya buat Rusia karena itu sangat-sangat indah tempatnya. Dan mari kita nonton video bersama karena ini memang sangat-sangat indah tempatnya. Dan sekali lagi 18 Maret hari waktu Crimea masuk kembali ke Rusia. Kita sudah sampai ke Simferopol di Crimea dan kita akan jalan-jalan di Crimea bersama kalian dan akan cerita sesuatu yang sangat menarik tentang kota-kota di sini. Bandara internasional di kota Simferopol. Bandara ini sangat bagus, luas dan menarik desainnya. Bandara ini dibangun setelah Crimea masuk ke Rusia lagi ya. Dan di belakang saya ada dinding yang bukan biasa. Ini bukan hiasan, ini rumput-rumput beneran. Dan setahu saya ini salah satu di Eropa, satu-satunya yang sepanjang ini ada rumput-rumput yang asli. Dan ini memang sangat segar udaranya di sini, walaupun kita pakai masker kita merasa. Dan saya juga mau minta tolong dari Anda semua, kalian dukung channel kita biar kita ada motivasi dan inspirasi untuk bikin video yang luar biasa dan menarik untuk kalian. Dukung channel Orfala terus dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dan di sini ada suasana yang sangat bagus. Dan sebenarnya pada hari biasa musim panas di sini sangat ramai, sekarang sepi dan itu memang bagus sekali untuk kita. Kita bisa jalan dan kita bisa kasih Anda lihat beberapa poin yang menarik. Sebelah sini ada pantai dan sebelah sini kita bisa lihat tulisannya Yevpatoria. Itu memang nama kota ini yang juga punya nama kedua, yaitu kota untuk anak. Dan maksudnya kota untuk anak yang bahagia main ke sini di sinar matahari, jadi lebih sehat dan dapat vitamin B. Кутасиня. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я миром побуждал. Coba cari terjemahan dalam bahasa Indonesia. Memang kata yang luar biasa dan sangat indah. Bahasa Pushkin memang itu
bahasa Rusia yang levelnya mungkin paling tinggi, dia bisa berbicara dalam bahasa yang paling fasih dan paling indah. Sekarang kita berada di lapangan Lenin dan di sini ada informasi mengenai kota Evpatoria. Memang kota Evpatoria sudah umurnya 2500 tahun lebih dan dulu orang Yunani datang ke sini dari negara mereka dan mau bikin tempat untuk tinggal ya, karena mereka sangat suka alam di Crimea dan memang mau menetap di sini. Mulanya dari sana dan dulu kota ini dipanggil dengan nama yang lain. Itu kita mau akan lihat di depan. Yang di sini kita lihat simbol kota Evpatoria. Yang hijau itu artinya bahagia, kanan berani, dan sebelah kiri ada domba, karena banyak domba memang di sini, banyak orang yang punya domba di rumah dan punya farm ya. Dan di sebelah kanan itu keberaniannya dan juga miris, karena di sini ada banyak pertama kan danau hitam itu sangat sehat untuk kesehatan, sangat bagus, dan karena banyak orang yang sakit datang ke sini, kena matahari, kena vitamin, jadi lebih cepat sembuh. Sebelah lihat api, itu bukan api biasa. Pada ulang tahun kota ini ke 2500, api ini dibawa dari Yunani dan ini dulu dipunya oleh Dewi Yunani yang jaga kesehatan anak kecil. Dan karena saya sudah sebutkan kalau kota ini dipanggil kota buat anak, anak yang sehat dan bahagia. Dan karena itu ini menjadi simbol untuk anak yang sehat dan bahagia, karena dulu di negeri Yunani orang yang baru punya anak biasanya bawa anak-anak ke api ini biar mereka jadi lebih sehat. Dan kalau ada sakit sesuatu itu cepat pergi. Dan sekarang kita menuju ke tempat yang cerita kita mengenai nama. Memang karena kota Evpatoria itu kota yang sangat tua, seperti saya sudah bilang 2500 tahun lebih ya. Dan awalnya dipanggil oleh orang Yunani Kirkinitida dan simbolnya berbeda karena memang orang Yunani pakai bahasa mereka dan pakai arsitektur mereka. Setelah itu ada perang dengan Turki dan orang Turk, nggak semua orang Turki, orang Turk, dan di sini juga ada beberapa suku yang punya kultur, punya budaya sama ya. Dan itu nama Gizlev. Dulu karena bahasa Tatar, orang yang tinggal di sini juga ada banyak orang Tatar, dan memang kota Evpatoria dipanggil Gizlev. Nah, tapi sekarang nama yang terakhir adalah Evpatoria, dan memang nama ini yang sekarang orang pakai dan itu paling terkenal. Seperti saya sudah bilang, kalau mau jadi lebih sehat, dan nah untuk anak-anak itu juga bagus. Sekarang kita berada di kota Evpatoria, dan di tengah kota Evpatoria ada tempat istimewa yang bernama Star Yerusalem, Yerusalem yang lama. Dan di sini kita bisa melihat pintu masuk, gate ya, dan dari sini gedung mulai lebih nggak begitu tinggi dan dengan arsitektur yang lama, memang ini sangat tua. Thank you.
Sekarang kita ada di pantai yang sangat bagus dan kita bisa melihat di sini tidak ada batu-batu kecil tapi ada pasir yang sangat bagus dan halus ya. Biasanya pada musim panas di sini juga sangat ramai. Sekarang masih orang sini masih siap-siap untuk musim depan dan tapi sudah ada beberapa turis yang ada di sini. Kita sudah lihat pernah di Sochi pantai itu ada banyak batu-batu kecil. Kalau di pantai di sini yang dekat di Equatoria biasanya selalu ada pasir dan pasirnya sangat bagus.